Jadi lu benar-benar kalau lu jadi DPR, lu nggak ada mau disampaikan biar orang pilih lu bang. Kan kan kalau misalnya misalnya DPR pengen nyalek kan harus ada visi misi biar dia dipilih bang. Kalau kayak gini orang pilihnya gimana bang? Sekarang kalau gua memang terpilih, insya Allah. Kenapa lu buka baju bang? Ya kenapa enggak? Enggak kena UU ITE bang. Kalau emang kena UU ITE. Udah deh kameramen, lo ngobrol sama dia deh. Ayo ngobrol. Lo ngobrol aja, apa yang mau ngobrolin berdua? Udah! Ini podcast gua, bang! Ya. Orang udah tahu nih podcast lo kan namanya nama lo! Lah, yuk, sini! Bro, ya agama lo apa? Kristen. I love Kristen. Yep. I love Hindu, I love Buddha, I love Konghucu. You're my brother. Brother, bang. Udah ke-record ini? Record ya? Oh, udah ke-record? Jangan pernah diedit ya. Jangan kayak podcastnya dari Corbuzier, diedit-edit. When you try the best but you don't succeed, my love. When you keep what you want but not what you need. When you keep it so... Okay. Gua bingung. Iya, gak apa-apa. Kita mulai lagi. Iya, silakan lanjut bang. When you try the best, but you don't succeed, my love. When you keep what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep, baby. Stuck in reverse, oh. Everybody saying, life's will guide you home and ignite your bones, and I will try fix you. Wait. Are you ready, Indonesia? Ready. Don't forget read Al Quran. Samuel, tears stream down your face when you lose something you cannot replace, baby. Tears stream down your face, and you home and ignite your bones, and I will try fix you. Tepuk tangannya dong semua. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat semuanya. Dan yang pasti, I love you so much semuanya. Look at the stars, look how they shine for you. Bro, yeah. Sebelum kita mulai, Kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Okay. Bro, dimulai. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kena'budu ya kena'budu. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bro, ya. Agama lo apa? Kristen. I love Kristen. Ya. I love Hindu, I love Buddha, I love Konghucu. You're my brother. Brother bang. Saling sayang, saling cinta. Sebelum kita mulai, selalu berdoa. Betul. Oke, yuk kita mulai. Bang, di balik semua orang yang maksudnya ngelihat lu dari sisi yang lain lah ya, ada yang ngehujat, ada yang benci, ada haters, pastinya banyak banget. Yes. Tapi gua malah melihat sisi lu yang kayak maksudnya lu tuh sebenarnya orang yang pintar banget. Karena kalau lu enggak pintar, lu enggak bisa buat segala jenis cerita ini sampai akhirnya lu bisa viral seviral-viral sampai sekarang, Bang. Gua bodoh, Bro. Ali Taher bodoh, manusia bodoh. Iya. Gua tolol. Iya. Ya.
karena sejatinya semua yang terjadi kehendak Tuhan. Alhamdulillah gue bersyukur viral, ya. Ya. Dan lo tau kenapa? Kenapa gue tadi lo bilang ada haters segala macam? Karena kita masih di dunia. Betul. Ya. Betul. Semua manusia di muka bumi ini ada hatersnya. Kecuali sudah di surga, insya Allah nggak ada haters. Nah, kecuali dimasuk neraka, banyak banget, lebih banyak hatersnya daripada di dunia. Oke. Okay. Wow. Wah. Jangan lupa aqua, le minerale, fit, endorse Aldi Taher buat kita. Bang Aldi Martin ya. Aldi Persik. Aldi Persik. Gue liat bang, akhir-akhir ini sibuk banget dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Pura-pura sibuk. Oh, pura-pura sibuk gitu. Karena manusia di dunia ini semua pura-pura sibuk. Oh, gitu bang. Iya. Tapi sejujurnya nanti udah nggak sibuk lagi, insya Allah di surga. Iya. Santai. Oke oke. Tapi sejujurnya aku agak bingung juga sih bang, mau bahas apa kita sebenarnya hari ini? Gue juga bingung bro. Lo ngapain ngundang gue? Ya gue juga bingung bang. Ya, makanya udah kita bingung-bingung barengnya udah. Kenapa? Handphone ada di sini. Ya. Kenapa kita ada di sini? Kenapa lo ada di situ? Kenapa gue ada di sini? Bingung kan? Bingung. Ngapain lo bingungin? Udah biar semua itu adalah qadarullah. Betul betul betul. Kehendak Tuhan. Betul betul betul. Jadi udahlah ya, kita ngalir aja lah. Gimana? Ya, juga. Ngapain ngalir aja? Tetap bingung aja. Ya? Jangan ngalir aja. Berlindung kepada Tuhan. Oke. Okay. Kalau lo ngalir aja, ya, tanpa berlindung sama Tuhan, ya, akan tersesat. Betul betul betul. Oke. Okay. Wow. Oke bang, bang, gue bahas sesuatu yang menarik nih. Kenapa tiba-tiba sih lu akhirnya bisa apa namanya muncul di TV dan menyanyikan lagu Coldplay itu? Pada saat itu di pikiran lu apa bang? Lu tanya Tuhan. Bro, gak, semua itu gak ada yang tiba-tiba. Semua yeah, itu kehendak Tuhan. Iya, yeah, betul. Kenapa dari Kobusnya bisa diangkat jadi anggota TNI? Iya, yeah, iya. Padahal dia gak sekolah militer. Itu rezeki dia. Betul, betul. Kehendak Tuhan. Betul, betul, betul. Kita doakan insya Allah dari Kobusnya poligami ya. Gak ada hubungannya kan bang? Loh kok ada hubungannya? Ada dong. Gimana gimana? Dia kan laki-laki, bukan perempuan. Iya betul. Jadi ada hubungannya, insya Allah dia poligami. Gue juga, lu juga. Tapi jadi wakwa. Jadi bang Aldi ini memang sangat mengsupport poligami ya. Tadi kita bahas tentang gue sangat support poligami ya. Giring ya. Support gak? Giring? Gak tahu bang. Ya lu temuin di sini debat sama gue. Giring. Ya. Gue denger-denger lu tidak mensupport poligami. Why? Lu bingung giring. Makanya baca Al-Quran biar gak bingung lu. Iya iya iya. Akan nih, gue pesen ya Najwa ya, ya. Shihab ya, ya. Atau siapapun TV One ya. Ya CCTV. Kenapa semuanya jadi menyangkut di bang akhirnya? Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya. Memang konsepnya itu. Semua ya. Emang tersangkut semua. Oke okay, oke. Okay. Karena kita saling sayang, saling sayang, saling cinta. Oke. Okay. Nah, ya. Tolong Najwa buatin ya. Gue sama Giring debat soal poligami. Oke. Okay. Si Giring ini dengar-dengar dia menolak poligami, padahal okay. Dia laki-laki. Okay. Kalau yang menolak poligami istri gua, ibu gua, ya, ya, ya. Istrinya Giring atau Grace Natali, it's okay. Ya. Tapi kalau sampai laki-laki nolak poligami, ya. Jangan edit ini ya. Iya, iya. Giring, kamu pakai daster aja. Kenapa bang? Kenapa? Kenapa agak mundur-mundur sana bang? Iya biar keren aja. Oh biar ada efeknya gitu. Biar iya iya iya. Oke oke. Apa sih yang melandasi sampai Bang Aldi ini benar-benar support banget dengan poligami? Gak tahu. Gimana bang? Gak tahu. Tapi support aja gitu. Ya support aja, itu kan baik daripada zina dengan poligami. Oke oke, kemarin kan sempat Anya Geraldine diajak jadi istri kedua ya. Emang lu gak mau Anya? Ya mau juga sih bang. Ya udah apa bedanya sama gua? Iya. Yeah. Kecuali gua disuruh nikahin lu cinta Luna, gua gak mau. Kenapa bang? Kan ya pakai nanya lu, tanya mak lu. Ya nanya lagi. Nah, kecuali gua mau nikahin Miley Cyrus. Hmm. Nanya lagi kenapa bang? Gue gak mau. Kenapa bang? Tanya Pak Jokowi. Apa yang tanya gue? Kan cewek bang. Ini parah nih. Ini parah nih. Tenang, tenang. Kenapa? Ya udah lu cewek. Kok gue cewek? Kok gue cewek bang? Gue cowok. Lu jangan fitnah lu cinta Luna dan Miley Cyrus ya. Lu bilang dia cewek. Lu jangan fitnah bro. Fitnah lebih kejam dari fitness. Betul-betul. Betul-betul. Enggak, gue mau balik lagi bang. Jadi di, oke, sekarang kita mau bahas lah. Oke, kita kan tadi ngomongnya dari Kobuser. Jadi anggota TNI kan. Nah, lu ini. Enggak tahu. Nah, tanya Dedi. Tadi kita bahas bang. Itu kan diri dia, ngapain lu nanyain gue? Ya oke, kita. Lu tanya Aldi Taher masih cinta gak sama Dewi Persik? Gitu, itu baru. Oke, betul-betul. Gue beneran bingung, ini podcast yang kali ini beneran udah running 10 menit bang. Tapi gue juga bingung ini arahnya mau kemana gitu kan. Gue juga bingung, jangankan lu.
Udah nyanyi lagi aja dah. Look at the stars, look at the shine for you, honey. And all that thing you do. Kita semua bingung, jangan bingung, jangan bingung kawan. Buka lirik, buka lirik dulu ya guys ya. Mendingan kita baca Al-Quran. Insya Allah enggak bingung. Lu buka lirik mana orang itu liriknya barusan? Iya kan? Gue buka yellow, tapi liriknya jadi beda. Ini parah nih, ini parah nih. Tenang, tenang. Harusnya di sini ada Le Minerale. Ini kenapa nggak ada mereknya? Karena ada sponsor bang, nggak usah disebut mereknya. Lo nggak tahu ya? Gimana? Dengan lo ngomong, oh iya bang ya harusnya Le Minerale ada di sini. Itu orang Le Minerale nonton bro, ditaruh insya Allah nextnya. Betul betul. Jangan cuma taruh di podcast dari Corbuzier doang. Betul betul, di sini juga ya? Nggak juga sih, suka suka Le Minerale aja. Bang bang, masuk ke lo lagi nih bang ya. Iya. Nah, yaudah, kenapa coba? Maksudnya pada saat itu kenapa Dewi Persik bisa nikah malu sih bang? Tanya Tuhan. Bang, karena kita ada balik pertanyaannya ke lu kan bang. Lu harusnya bisa ada alasan. Kenapa dong ibu lu bisa nikah sama bapak lu? Itu kehendak Tuhan, rezeki, jodoh, mau, rahasia Allah. Sama seperti gua nyalek 2, 3, 4, 5 partai. Iya, iya, betul, betul. Karena gua cinta semua partai. Partai kan artinya party, pesta rakyat. Ya. Nah, tapi secara sistem pemerintahan Indonesia sebelum bertanya gue jawab nih. Ya, ya, ya. Oh, jadi lu bakal jawab gue sebelum gue nanya ya? Ya, ya udah. Ya, ya, betul-betul. Gak apa-apa juga kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, silahkan. Ya, soalnya udah kadung viral juga. Iya, iya. Sebenarnya gue bingung. Tapi, ya kan seperti yang gue bilang. Ya. Kenapa lu sedih? Ya kan ada hal yang buat gue sedih, bang. Karena lu masih di dunia. Nanti di surga lu gak akan sedih lagi. Betul, betul, betul. Di neraka lu makin sedih. Betul, betul. Ya, ya. Ya, nah, jadi jangan bersedih. Kan kita bahasnya partai bang, kenapa lu? Iya, ya. Makanya jangan bersedih untuk semua partai, jangan bersedih. Don't cry. Ya. Ada gak lagunya? Gue bikinnya sekarang. My friend don't cry. My love don't cry. Ini lagu baru dibuat sekarang? Baru. Wah. Wait. It's gonna be okay, baby. It's gonna be okay, baby. Emang banget lu bang. Kayak lagu lu udah banyak banget yang viral loh. Lagu ini dong, Rizky Billar yang Cinta Lesti tuh bang. Eh bang. Raffi Ahmad sayang, Ayu Ting Ting. Kan Rizky Billar bang. Emang gak boleh Raffi Ahmad sayang, Ayu Ting Ting? Boleh boleh aja sih. Ya udah. Ya silakan lanjut bang. Yang nyanyi siapa? Lu bang. Lu aja nyanyi dah. Jangan jangan. Lesti sayang Rizky Billar, Rizky Ridho, Rizky Billar sayang Prilly Latuconsina. Ah, suka-suka lubang lah. Virgon sayang Inara, Desta sayang istrinya Semayo. Saling sayang, Semayo, nyanyi. Saling maaf, saling sayang, saling maaf. Pak Jokowi sayang Ibu Iriana. Masuk, masuk. Siapa lagi? Aldi Tahir sayang Brother Kaesang. Oke. Okay. Brother Kaesang jangan lupa undang Aldi Taher. Oke. Karena kemarin nikahan gua kagak diundang. Semuanya saling sayang, saling sayang, saling maaf, saling maaf, saling sayang, saling sayang, saling maaf. Luar biasa, luar biasa. Jangan lupa undang Aldi Taher, kalau mau diundang lihat nomor yang di bawah ini ya. Enggak usah, enggak usah. Oh, enggak usah, enggak usah. Undang aja Bang Saiful Jamil. Lah, kan beda, Bang. Sama. Oh, sama. Sama-sama saling menyayangi, mencintai. Oh, iya, betul. Sama-sama manusia. Betul, betul, betul. Gua cuma bilang TV-TV. Ya.
ya semua radio, IO, undang abang gue, abang kesayangan gue, abang kandung gue, Bang Saiful Jamil. Kenapa bang? Lo tau, gue belajar begini dari beliau, apa-apa nyanyi, apa-apa nyanyi. Oke. Beliau senior gue, guru gue. Oke. Izin Bang Ipul. Jadi jangan diedit ini ya. Iya enggak, jadi ini maksudnya konsepnya ini memang baru ya, karena di podcast Deddy kan enggak baru. Enggak ada main gitar bang. Hah? Di podcast gue nih yang abang main gitar doang kan? Ya suka-suka gue lah. Betul juga. Gue mau main drum kan di sana. Betul. Kenapa orang sekarang pada ribet sih bro? Iya, kenapa? Ya karena masih bingung, masih di dunia. Coba kalau dari surga, udah gak ribet lagi. Udah deh kameramen, lo ngobrol sama dia deh, gue jadi kameramen. Lah jangan dong, kan gue nanya Bang Aldi. Siapa tahu ada jawaban lain dari beliau, kasih gak. Kesempatan. Hah? Yuk. Bang, enggak gitu konsepnya bang. Emang gak ada konsep? Emang dari awal ada konsep, lo ada briefing, gak ada kan? Gak ada juga sih bang. Konsep Tuhan. Iya. Kasih kesempatan yang lain dong. Kenapa harus kita tuh yang muncul? Lo, bro, lo sama gue jadi kamera. Ayo, ngobrol. Lo ngobrol aja, apa yang mau ngobrolin berdua? Selama ini, lo, penyelit ya. Lo juga, lo punya. Bang. Ya, kalau kita kenal juga. Kan podcast gue, bang. Orang udah tahu nih podcast lo kan namanya nama lo. Lah, yuk, sini. Nah, ngomong apa ini? Apa aja, lu udah nikah belum? Belum. Lu udah nikah belum? Belum. Jangan dong ngobrol sama gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Kamera lama kan tahan. Gak kuat, lo kira uji nyali. Mari bang. Mereka menyerah bang. Jadi kenapa mereka belum nikah? Apa? Kenapa mereka belum nikah? Iya. Ya gua gak tahu bang. Lo udah nikah belum? Belum. Kenapa belum nikah? Ya, padahal belum. Tuhan sudah memerintahkan kalian yang sudah bekerja, sudah akhil balik, cukup umur untuk menikah. Betul. Itu syarat menikah untuk laki-laki. Kalau perempuan di saat dia menstruasi, ya, kalau ya. Laki-laki di saat dia akhil balik sudah bisa menafkahi diri sendiri. Ya. Itu sunah muakkad, sunah mendekati wajib untuk menikah. Kenapa belum menikah? Ya belum ketemu jodohnya, Bang. Enggak. Kenapa? Lo banci semua. Lo ngomong belum ketemu jodoh. Tuhan sudah menakdirkan manusia semua berjodoh. Ya. Wanita lebih banyak daripada perempuan. Duh. Wanita lebih banyak daripada perempuan. Iya. Kan wanita sama perempuan sama bang. Wanita lebih banyak daripada perempuan. Loh. Apa bedanya bang? Karena perempuan. Iya. Gue juga bingung ngomong apa. Wanita kenapa lebih banyak daripada perempuan? Iya. Yeah. Kenapa bang? Karena gue belum hitung. Wanita lebih banyak dari laki-laki ya. Maksudnya. Iya. Bang, ini gue mau nanya dari tadi bang. Hah? Kenapa lu yang nanya ke gue lagi antara wanita dan laki-laki? Kenapa? Kenapa banyakkan wanita? Iya. Dan perempuan? Iya. Ya suka-suka Tuhan lah. Makanya gini bro, Tuhan sudah menyuruh kalian menikah. Yang tadi itu yang muncul. Yang mau nikahin mereka atau mau dilamar mereka, hubungin nomor telepon Aldi Tahir atau IG Aldi Tahir. Lah, kan mereka yang mau nikah bang. Ya, siapa tahu gue mau jadi MC-nya kan? Oh iya, betul. Ada hubungannya lah ya bang. Sebenarnya gue menyemangati mereka untuk nikah. Iya. Lu. Iya, betul. Udah punya pacar belum? Belum. Kasihan deh lu. Ya lagi dicari bang. Enggak, gue pacar lu. Raffi Ahmad pacar. Kok jadi? Kameramen pacar. Nah, dalam Islam itu tidak ada pacaran. Oh oke. Cowok cewek. Iya. Pacaran. Iya. Yang pegangan tangan. Iya. Kissing. Pret. Haram itu. Iya. Yang benar itu nikah. Betul. Makanya gue bilang lu pacar gue. Karena pacar kan menyayangi, mencintai. Betul. Ya nggak mungkin gue bilang lu musuh gue. Betul. Berarti lu? Aduh kok gini ya jadinya ya? Enggak gitu konsepnya bang. Emang gak ada konsep? Bro. Iya. Itu kan bahasa universe. Iya. Iya, jadi siapa? Reza Arab yang suka main universe ya. Iya. Dengerin ini. Okay. Jangan pacaran. Karena Reza Arab pacar gua. Nikah. Oke. Tuhan tidak menghitung pacaran, Tuhan menghitung nikah. Iya. Iya, karena pacaran nanti nauzubillah ada video porno. Betul. Nauzubillah, makanya usah pacaran insyaallah. Langsung nikah.
insya Allah di saat sudah memenuhi syarat. Ya, ya. Kalau belum ya jangan. Ya, ya. Belajar aja sekolah, sayang ibu, ayah, berteman aja udah. Ya, betul betul betul. Oke. Okay. Lu gua ngomong serius kenapa kaget lu? Bang, cuma ini kita udah sejauh ini kayak yang nonton nanti kecewa, Bang. Kayak dia udah habisin kuota, habisin kuota, Bang. Jangan salah. Ini obrolan lebih bermanfaat dari obrolannya Rocky Gerung dan Tengku Wisnu dan Ari Untung yang lainnya, insya Allah. Okay, okay. Lebih bermanfaat. Okay. Tapi kalau menurut mereka, mereka lebih bermanfaat. Biasa klaim-klaiman. Ya, Bang, gue mau tanya nih, Bang. Lanjutan lagi nih dari yang tadi yang lu bahas, lu masuk ke semua partai karena lu seneng gitu-gitu kan. Basi, bro. Oh, itu udah basi ya? Basi. Ini yang topik terbaru, cuman ada di Samuel Taher Podcast. Wuss. Berapa menit kita janjian di harganya? Ngobrol berapa menit? Kan gak ada harga kemarin, Bang. Kan kita ngobrolnya mengalir aja, Bang. Oh, maksudnya gak dipatokin jam berapa jam? Gak ada, bisa sampai jam 8 malam. Wah, kecolongan gue. Kecolong. Kejebak nih gue nih. Bener loh dia. Dia bilang, emang gak ada berapa jam. Biasanya, Deddy Kobuzir aja podcast sama gue. Yeah, yeah. Gue minta setengah jam, gue minta bayaran. Iya, iya, iya. Deddy Kobuzir harus bayar gue. Yeah, enak kayak gak bayar lo untung, gue gak untung. Wah, wow. Ini parah nih. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ngasih pada nih. Kenapa? Ini asli apa dami? Asli, Bang. Enggak, ini dami. Loh, ini asli apa dami sih? Dami. Oh, dami, ya. Oh, kan? Iya. Berarti lu tidak menyimak. Betul. Tapi bukan berarti lu salah. Iya, iya, iya. Ya, karena lu belum menyimak aja, berarti ya lu salah mengartikan. Iya. Bang, oke, ya. Jadi sebenarnya topik kita apa sih ini, Bang, yang kita mau bahas hari ini, Bang? Topik kita adalah lampu. Maaf ya, Bang. Bro. Ya, ya. Gini ya, ini mungkin buat semua ya. Dideketin di mikrofonnya, Bang. Iya. Bang, maaf ya, Bang. Jadi ngerepotin dulu, Bang. Jadi ngerepotin, Bang. Maaf, Bang. Tadinya mau gimmick, jadi copot kabelnya. Semua itu gimmick. Semua konten. Ini semua orang di luar sana nih sekarang nih. Wah, ini Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, Pak Sandiaga Uno harus dengerin ini omongan saya nih, manusia bodoh Aldi Taher. Saya ini manusia bodoh. Kenapa? Kenapa coba gitu? Bertahan sekuat hati. Iya, iya. Saya jadi badut nih, Mas. Iya, iya. Iya. Gini. Enggak usah dengerin siapa yang ngomong, iya. Tapi dengerin siapa yang ngomong. Gimana, Bang? Gimana, gimana? Gak usah dengerin siapa yang ngomong. Gak usah dengerin siapa yang ngomong. Tapi dengerin siapa yang ngomong. Maksudnya? Gak ada maksud, udah dengerin aja. Oke? Oke. Oke, jadi... Oke, okay, oke, okay, okay. Tuhan menciptakan internet. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Internet ciptaan siapa? Tuhan. Bisa gak manusia menciptakan internet? Bisa. Kan internet, enggak. Kan internet dibuat sama manusia, Bang. Manusia ciptaan siapa? Tuhan. Ya udah, berarti internet ciptaan Tuhan. Gak ada manusia yang bisa menciptakan. Yang Maha Mencipta hanya Allah. Okay. Hanya Tuhan. Oke. Okay. Perantara manusia iya. Oke, okay, betul, betul. Ya, setuju. Kan gue arahnya kesana. Iya, iya, iya. Iya, makanya gue lurusin kan, gue belum nyambung kan. Betul, betul. Tuhan menciptakan internet untuk apa? Seharusnya. Untuk manusia dengan mudah mengakses informasi. Informasi apa? Informasi tentang apapun. Bukan. Apa, Bang? Tuhan menciptakan internet supaya manusia menggunakan internet untuk ibadah. Bisa, betul. Bukan bisa. Betul, betul. Seharusnya. Iya, seharusnya seperti itu, betul. Tapi sekarang banyak orang menggunakan internet bukan untuk ibadah. Oke, kok ini lagi ngomong serius ya, Bang? Tiba-tiba ya, Bang? Lo maunya apa? Gue bercanda lagi ya. Iya, serius-serius dulu. Iya, serius dulu. Bocah maunya apa sih? Oke, lanjut. Buat beribadah. Iya, makanya ini Pak Jokowi, Pak Prabowo harus dengerin ini semua. Pak Sandiaga Uno. Betul, mau betul. Pilpres. Betul. Jadi, semua calon presiden, ya. Calon wakil presiden, ya. Jangan lupa baca Al-Quran, ya. Baca Alkitab, ya. Baca kitab-kitab suci lainnya, ya. Sesuai agama masing-masing. Ya. Insya Allah. Iya. Betul, setuju. Berkah. Iya. Iya, iya. Gitu maksud gua. Jadi lu kapan jadi presiden, Bang? Kapan ya? Tapi rencana ada memang pengen jadi presiden? Iya, kalau gak ada Doraemon ya. Tapi kalau lu jadi presiden, misalnya lu jadi presiden, lu bakal ngapain, Bang? Buat Indonesia ini? Gak ngapain. Lah? Ya orang gua belum jadi, ngapain gua ngomong? Ya kan,
Kan misalnya udah gini, bro, udah banyak orang terus berjanji, gua mau janji. Langsung ya, action. Takut dosa kalau janji. Takut gua ingkar janji. Oh. Udah. Gini, lo kan nanya, kalau gua jadi presiden gua mau ngapain? Iya. Kalau gua jadi presiden, lo pengen gua ngapain? Udah gitu aja. Gua bingung sih, Bang. Ya gua juga bingung, kan gua udah bilang kita masih di dunia. Pasti bingung lah. Kecuali dari surga. Tapi kan bentar lagi caleg, Bang. Lu bakal jadi DPR, Bang. Dan Deddy Corbuzier pindah negara kan? Nggak tahu, tanya dia. Lah yang lagu lu itu, Bang? Yang itu kan lagu, bro. Oh, okay. Emang gue bilang itu Deddy, bukan nggak pakai Corbuzier. Bisa juga Deddy yang lain. Oh, betul. Betul, betul. Ya, tapi kalau emang dia mau pindah aja sudah, bodo amat, nggak peduli juga. Jadi lu benar-benar kalau lu jadi DPR, lu nggak ada mau disampaikan biar orang pilih lu, Bang. Kan kalau misalnya DPR pengen nyalek kan harus ada visi misi biar dia dipilih, Bang. Kalau kayak gini orang pilihnya gimana, Bang? Gak usah pilih Ali Taher. Jadi lu nyalek untuk gak dipilih? Iya. Wow. Sekarang kalau gua memang terpilih, insya Allah. Iya. Lu pengen gua ngapain? Pertama, lu harus bisa dengerin keluh kesah masyarakat, Bang. Ya udah, insya Allah gua lakuin. Lu kalau ketemu caleg ya, atau bacaleg, jangan tanya visi misi. Iya. Kenapa, Bang? Sekarang yang gaji itu caleg siapa? Uang pajak, masyarakat, rakyat. Iya, betul. Ya jangan tanya visi misinya. Tanya rakyatnya pengennya apa. Langsung dilakukan ya. Ya baru suruh dia, gue pengennya ini, lo lakuin. Udah gitu. Visi kamu apa? Visi misi. Ya itu menurut dia, bukan menurut rakyat. Betul, betul, betul. Ini nih harus dipilih, guys ya. Jangan pilih gua. Duh. Oke, okay. Tetep ya. Tapi sekarang masih di Perindo, Bang? Bismillah. Hah? Masih di Perindo atau udah pindah lagi? Tanya Pak Haritanu. Bang, gue kan undang podcast kan, maksudnya gue nanya ke Bang Aldi gitu loh, biar dijawab. Bukan, iya. Kan orang Pak Haritanu. Ketumnya siapa? Pak Haritanu. Kalau Pak Haritanu pecat gue gimana? Ya betul juga sih. Ya udah. Ya kalau gini deh, Bang, apa yang lu pengen bahas, Bang, sebenarnya di sini, Bang? Gak gua... tahu. Lu yang undang gue, lu pengen bahas apa? Ya betul juga. Bas, kalau misalnya Dewi Persik pengen balikan sama lu mau gak, Bang? Jadi istri kedua? Mau, insya Allah. Oh, lu tetap mau? Iya. Padahal udah pernah bercerai, Bang? Jangan lu tanya gue, Dewinya mau gak? Ya, gue tanya lu aja dulu, Bang. Ya udah, jawab tadi gue dijawab. Mau ya? Ya udah, sekarang tanya abis ini Dewi ya, undang kemari. Oke. Ayo. Tunggu lu mereka lu. Lu ngomong sama gue berdua. Iya. Ya, sudah pasti kan insya Allah lo pengen mereka nonton. Betul, pasti dong. Iya, tapi Tuhan juga nonton, hati-hati. Makanya kita jangan sampai blunder. Iya. Gue selalu bahas, Bang Deddy, lo jangan selalu blunder bikin podcast. Iya, betul. Ya, contoh. Iya. Dia ngundang Ragil. Oh ya, oke. Kenapa harus di take off? Take down? Ya, take off, take down, take sama off, aja. Terbang, Bang? Iya, sama aja kan. Kalau gak di take down, take on. Take off itu kan berarti udah off, udah gak ada lagi. Ya pokoknya gitu lah, Bang ya. Yeah. Ya dapat ribet. Oke, take off lah. Ya, dihapus lah. Ya dihapus. Oke lah. Harusnya jangan dihapus. Kenapa, Bang? Lo kok kenapa? Kalau harus dihapus ngapain diundang? Bang. Balik sini, Bang. Biar keren. Balik, Bang. Balik, Bang. Biar kayak soto gebrak. Iya, betul. Nah, tapi gue juga pernah ngundang orang dan dihapus juga videonya, Bang. Karena keburu kontroversi dan viral. Yeah. Itu kan kesepakatan bersama. Berarti labil lu. Deddy Corbuzier labil. Katanya smart people, kok labil? Enggak, Bang. Mendingan gue stupid people dan labil. Ya, kan sama-sama labil, Bang. Iya, benar sih. Nah, harusnya solusinya ya, diundang lagi, ajak Ragilnya baca Al-Fatihah, baca Al-Quran. Jadi ada perubahan. Ada pembenaran. Maksudnya yang tadi... Insya Allah benar. Betul. Kenapa dihapus? Habis itu blunder. Iya, betul juga sih. Tapi... Ya kadang kan ada yang bilang, Bang, diam adalah emas. Lu pernah dengar itu, Bang? Diam adalah emas. Nah, bisa aja nih. Diam emas, ya. Berbicara juga emas. Kenapa seperti itu, Bang? Ya, suka-suka gua. Diam emas, berbicara emas. Lu kalau diam, ada satu hal yang harusnya lu berbicara tapi lu diam. Diam lu gak jadi emas. Betul. Sementara lu berbicara, dan berbicara itu insya Allah merubah sesuatu jadi lebih baik. Itu yang emas. Itu juga emas. Betul. Emas, oh emas. Emas, oh emas. Mas Raffi Ahmad. Mas Raffi Ahmad. Jangan lupa baca Al-Quran.
Mas Aldi Taher, I hate you so much. Mas Aldi Taher, jangan banyak bacot. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan semua, tepuk tangan semua. Bang, tapi kemarin gua sempat lihat lu yang buka baju. Iya. Dan sepatu lu yang pakai tali rafia itu mana sih, Bang? Ada di mobil. Makanya gua pakai sandal dulu, Bro. Iya, iya. Tapi gimik. Emang lu udah gimmick gak sih, Bang, pakai gimmick? Sepatu pakai tali rafia itu. Gimmick. Sebenarnya lu kaya banget kan, Bang? Punya banyak sepatu kan, tapi lu sampai pakai itu biar Insyaallah lu naik. Insyaallah gua kaya hati. Insyaallah gua kaya hati. Iya, iya, iya. Bro. Manusia. Semua enggak ada yang kaya. Hanya Tuhan yang kaya. Betul, betul. Ya udah. Tapi insyaallah kaya. Ya, ya, ya. Kaya hati. Betul. Terus apa pertanyaannya? Kenapa lu buka baju, Bang? Ya kenapa enggak? Enggak kena UU ITE, Bang. Kalau emang kena UU ITE itu orang-orang berenang di pinggir di kolam berenang, di pinggir laut, di Ancol. Semua mereka kena undang-undang ITE. Deddy Corbuzier pernah ngomong begini nih di podcastnya. Lu buka baju itu aurat. Lu nafsu sama pentil gue, Deddy. Nggak sih, gue nanya nih. Harus diklarifikasi ini. Dia udah tayang kan? Yeah. Nonton 7 juta. Alhamdulillah ya. Iya, iya, iya. Bro, orang umroh aja setengah. Laki-laki dadanya kelihatan. Kayak di Rom ya. Bisa tawaf. Yeah, yeah. Jadi, makanya belajar dulu, Deddy. Baru ngomong. Ya, pakai lagi, Bang. Nggak usah. Kecuali cewek yang buka baju baru undang-undang ITE. Itu enggak boleh kalau cewek. Iya, pakai nanya lagi. Tanya mak lu. Duh, Bang, tunggu, Bang. Tapi gua bisa lawan itu, Bang. Jadi di Amerika itu ada gerakan yang di mana si cewek itu mau untuk lu di Amerika apa Indonesia? Udah deh, lu enggak usah sosok ke Amerika-Amerikaan deh. Betul, 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 betul. Jadi lu enggak setuju semua yang terus dulu biar enggak slack. Iya, betul. Bang. Iya. Tapi gitar ini apa maksudnya perjalanan gitar ini sama lu? Ya gitar ini gue jual 1 miliar nih. Chris Martin Coldplay mau bayarin gak? Ini lagu Leslie Cheung, Rizky Billar, alhamdulillah tercipta dari lagu ini. Pakai lagu ini, alhamdulillah. Wow. Dan lagu Nisa Sabian I Love You So Much. Yeah. Dan lagu-lagu yang belum dibuat juga pakai lagu ini. Oke. Okay. Lagu-lagu yang belum dibuat. Ya. Lagu-laguan lu, lagu-laguan okay. Gua. Tawa lu, Bang. Bang, gue makin kesini ya, kayak udah bisa menyatu sih sama percakapan kita ini. Gue sih enggak. Gue berusaha untuk memahami loh, Bang, dari tadi. Gak usah, Bro. Jangan ya. Gak usah berusaha untuk memahami. Insya Allah biar Tuhan yang kasih pemahaman. Gue jadi quotes lagi nih. Betul-betul. Apa quotes tadi, Bang? Lu gak usah berusaha memahami sesuatu. Ya. Biarkan insya Allah Tuhan yang memberikan pemahaman. Garis bawah Aldi Taher. Garis bawah lu aja. Oh, jadi quotes gue biar lu viral, biar di Twitter lu dimana, viral. Dimana? Oh iya, lu viral di Twitter, Bang, ya? Trending satu ya? Alhamdulillah. Kenapa tuh, Bang, menurut lu bisa sampai viral gitu, Bang? Gak tahu, gue juga bingung. Tapi lu main Twitter, Bang? Main. Jadi lu ngeliat kayak nama lu jadi trending nomor satu ya? Iya. Begitu turun lagi, hilang, sedih gue. Oh iya. Ya kan masih di dunia. Betul. Ya kan? Filosofinya apa, Bang? Gak ada filosofi. Gak ada filosofi. Iya. Tetep, pokoknya kalau bingung kan lu? Bingung beneran gue nih, Bang. Kayaknya kita udahin aja, Bro. Udahin aja lah ya, Bang. Iya. Gitu ya. Bang, Bang, kan enggak headphone-nya kan bisa begini. Iya, iya. Enggak usah ngeribetin orang, Bro. Enggak, Bang, itu lebih selama orang itu enggak maksiat, enggak usah lu larang-larang kecuali tadi gue telan ini nih. Jangan, jangan. Gue gigitnya. Baru, Bang, jangan, Bang. Kenapa? Bau. Iya, iya. Gitu. Iya, betul, betul. Yaudah lah ya, Bang. Makasih udah datang. Sebelum lo yang ninggalin gue, sekarang gue yang ninggalin lo. Oh. Enak aja. Gue udah pernah ditinggalin tuh masih kukuh no di MLI. Oh. Masa gue ditinggalin lagi? Sekali-sekali gue dong yang ninggalin orang. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yeah. Look at the stars, look at the shine for you. Salam sejahtera buat semua, salam sehat. Iya, yeah, Bang. Honornya belum? Oh iya, iya. Honor dulu, Ngang, honor dulu. Duduk kan di bawah. Sekarang di sini aja biar Deddy Corbuzier lihat. Undang-undang pengen gak dibayar. Kenapa? Dia dapat duit, kita gak dapat apa-apa. Betul, Bang, betul, Bang. Tapi cashku gak cukup, Bang. Transfer aja sekarang. Ini buat parkir, Bang. Iya, gak apa-apa. Buat parkiran ya. Iya, parkir. Makasih ya. Betul. Yang itu ya. Iya. Waduh, Bayu unit uang kaget MNC TV. Iya.
Bro, udah on the way nih, bro. Udah kelar nih. On the way ke sana ya, udah meluncur ya. Gue daerah dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, I love you. Udah on the way dari daerah Tangerang. Jangan diedit ini ya. Bang, biar kelihatan ada kerjaan. Setengah jam insyaallah. Gue udah di Tangerang. Iya, iya. Iya. Udah bilang Kiki gue nyampe sana jam 1. Oke, okay, I love you. Bang, ini kan masih di podcast, Bang. Iya. Emang enggak boleh? Iya, boleh-boleh aja sih. Bang, iya. Nomor rekening lu di mana sih, Bang? Sini. Emang belum gue kirim ya? Udah, Bang. Gue ada. Tapi hilang. Tuh ilang. Kan lu suka gitu. Makanya ini modus nih kayaknya. Enggak, ini beneran. Ini, Bang. Terus, Bang. Sindikat deh kayaknya. Ini pertama kali sih ada kayak gini ya. Hah? Gue juga pertama kali. Gue udah kayak hampir 20 kali podcast, Bang, di studio yang sama. Tapi lu pernah lihat bintang tamu yang... Ini buat yang nonton, mohon maaf nih ya, kuotanya kayaknya hampir setengah jam terbuang sia-sia nih, Bang. Iya, mendingan gak usah nonton. Biasa, ngapain lu tonton ini? Lah, tapi kan ini digomongnya di akhir, Bang. Orang udah keburu abis kuotanya. Wow. Kegocek kan. Betul. Bro, makasih banyak ya, ya. Udah ngundang gue. Sorry lu gue tinggal ya. Iya, Bang. Ini mohon ya, Bang. Ya, bro. Ya kan, janji gak segitu. Udah kan udah kemarin, Bang. Udah DP. Oh iya, DP dulu ya. Iya, kemarin gitu. DP dulu ya. Iya, Dewi Persik dulu ya. Iya, betul. Jadi Dewi Persik, I love you so much. Bang, ini udah mau habis tadi. Oh iya. Kenapa? Cabut dulu, Bang, ininya. Baru kali ini gua podcast diusir. Iya. Bye, Bang. Bang.